Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Ma, Mama, bangun Ma. Iya Mentari, Mama lagi sakit. Mama istirahat dulu ya. Wah, badan Mama panas loh. Pa, Papa, Mama sakit. Hah, kenapa Ma? Bulan ambilkan roti ya Ma? Pakai selai setrikaya Ma, mau ya? Bintang ambilkan obat ya Ma. Mentari ambilkan air minum ya Ma. Wah, anak-anak Papa semua rajin dan mau menolong. Gimana Ma, apa yang Papa bisa bantu? Pijitin kepala Mama dong Pa. Oke, siap. Wah, sungguh keluarga yang saling menolong ya adik-adik. Apakah di keluarga kalian ada yang sedang sakit? Kalau ada yang sakit, apakah yang kalian lakukan untuk menolong orang yang sakit itu? Seperti yang dilakukan oleh keluarganya Mentari. Ada yang membawakan obat, air, atau makanan, dan lain-lain. Yuk kita juga belajar untuk saling menolong di dalam keluarga kita ya. Tidak hanya saat ada yang sakit, tapi kita bisa menolong dengan cara yang lain. Misalkan saat bangun tidur, kita bisa bantu Mama merapikan tempat tidur. Atau saat selesai bermain, kita membereskan mainan kita kembali. Membantu menyiram tanaman, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling menolong. Seperti yang dikatakan dalam Kitab Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan kita menolong orang lain, artinya kita sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yuk mari kita saling menolong di dalam keluarga kita masing-masing. Nah Mentari, Mentari berdoa ya. Iya, Tuhan Yesus yang baik, ingatkan aku untuk dapat selalu menolong di dalam keluargaku. Amin.